Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fadihi lima ughliq wal khatimi lima sabak nasiril haq bil haq wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba yuktabul abadal abidin wa dahra dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la haula wala quwwata illa billah. Nawaitu ta'aluma wa ta'im wa tadhakura wa tazkir wa nafa wa lintifa wa lifarada wa listifada wa alhasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa dalalat ala al-khair wa batiqa wa jillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabih subhanahu wa ta'ala maba' yang berusaha Tuan Nazir, Timbalan Nazir, ejek-ejek masjid, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kali pertama saya datang masjid sinilah. Saya dahulu ada kuliah bulanan dekat Putrajaya. Dekat Putrajaya, dekat Persin 7. Lama dah. Lama dah mengajar sana. Lepas tu tak main dah. Ini kebetulan Datuk Asnul bawa saya. Saya daripada Perak. Saya daripada Perak, Ipoh. Mengajar dekat sana. Kebetulan Datuk Asnul dekat sana pun duduk sekali dalam kuliah, jadi dia bawa saya kat sini lah. Kebetulan besok pun saya ada kuliah dekat Kelang, sempena Isra' dan Mi'raj. Cumanya alhamdulillah lah, pada malam ni kita tak sembang pasal Isra' Mi'raj. Kita sembang berkenaan dengan tajuk dia datang lagi. Kalau diberi juga tajuk berkenaan dengan Isra' Mi'raj, saya dah hampir 8 kuliah berkenaan dengan Isra' Mi'raj. Habis model lah kata orang Perak. Tak ada model nak cerita apa. Tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kita cerita bab Nabi sallallahu alaihi wasallam memang tak ada ataupun tak ada ruang, tak ada masa dah. Ataupun kita kata tak cukup benda kita nak cerita bab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita cerita berkenaan dengan tajuk dia datang lagi. Dia datang lagi. Siapa datang tuan-tuan puan-puan? Iaitu bulan Ramadan al-Karim. Bulan Ramadan. Alhamdulillah, lagi sebulan lagi kita akan sambung, kita akan menyambut bulan Ramadan. Sekarang kita sudah berada dalam bulan Syaban, tuan-tuan puan-puan. Dalam bulan Rejab, tuan-tuan puan-puan, ada satu peristiwa yang besar apabila sampainya 27 Rejab, kita akan menyambut berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj. Kalau bulan Syaban, tuan-tuan puan-puan, peristiwa apa yang berlaku dalam bulan Syaban? Peristiwa apa? Iaitu peristiwa berkenaan dengan peralihan kiblat daripada Masjidil Aqsa kepada Masjidil Haram. Kalau bulan Ramadan, peristiwa apa? Iaitu peperangan Badar. Jadi setiap bulan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada peristiwa yang perlu kita ambil iktibar. Tiap-tiap tahun kita akan sambut Maulid Nabi, kita akan sambut Isra' Mi'raj, kita akan sambut berkenaan dengan peperangan Badar dan sebagainya. Dan tak lama lagi kita akan sambut bulan Ramadan. Tiap-tiap tahun bila sampai bulan Ramadan, kita akan sambut bulan Ramadan. Dan itu adalah satu kefarduan di atas umat Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, telah difardukan ke atas kamu ibadat puasa seperti mana yang telah difardukan di atas umat-umat terdahulu, la'allakum tattaqun. Tuan-tuan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, macam saya ni hampir dalam 30 tahun juga menyambut bulan Ramadan, dan tuan-tuan puan-puan mungkin ada yang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun telah menyambut ataupun melaksanakan ibadah puasa ini. Tuan-tuan puan-puan, cuba kita tanya dekat diri masing-masing. Daripada awal pertama kita menunaikan ibadah puasa sampailah 40 tahun sekarang ni, tak lama lagi lagi sebulan, ataupun 50 tahun, 60 tahun, ada tak perbezaan saat kita menunaikan melaksanakan ibadah puasa? Adakah sama saja daripada kita baligh sampailah sekarang? Itu kena tanya diri masing-masing.
Kita kalau boleh, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setiap kali ibadat yang kita buat, bukan sahaja ibadat puasa, apa-apa juga ibadat, solat ke, baca Quran ke dan sebagainya, kalau boleh kita nak setiap ibadat itu, tiap kali kita buat, ada peningkatan kualitinya. Ada peningkatan kualitinya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Ibadat puasa ini telah difardukan ke atas kita. Akhir sekali Allah kata apa? La'allakum tattaqun. Moga-moga dengan ibadat puasa kamu itu, kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Berapa lama kita telah menunaikan ibadat puasa ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad? Adakah puasa kita yang sebelum ini telah menjadikan kita ini orang yang bertakwa? La'allakum tattaqun. Allah mengharapkan kita supaya saat kita melaksanakan ibadah puasa itu, kita menjadi orang yang bertakwa. Apa yang dimaksudkan dengan la'allakum tattaqun? Kalau tengok dalam kitab Maqasirul Sawmi karangan Al-Imam Sultanul Ulama Izzuddin Abi Salam radhiyallahu anhu arda. Dalam kitab ni Al-Imam Sultanul Ulama Izzuddin Abi Salam mengatakan bahawa maksud yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, la'allakum tattaqun, moga-moga ibadat puasa kamu itu akan menjadikan kamu orang yang bertakwa, maksudnya apa? La'allakum tattaquna an-nara bisawmihi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa semoga ibadat puasa kamu itu kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Maksud la'allakum tattaqun, kata Al-Imam Izzuddin Abi Salam, adalah semoga kamu terselamat dari apa? Daripada api neraka dengan ibadat yang telah kamu lakukan, iaitu ibadat puasa. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Al-Imam Izzuddin Abi Salam, fa inna sawmahu sababun lighufrani dhunubil al-mujibati lin-nari. Kata Al-Imam Izzuddin Abi Salam, fa inna sawmahu, sesungguhnya ibadat puasa ini sababun, adalah sebab, lighufrani dhunubil mujibati lin-nari, adalah sebab mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas perkara yang telah kita lakukan. Perkara itu melanggar syarak, yang mana perkara itu boleh membawa kita kepada api neraka. Jadi natijah daripada ibadat puasa ni, tuan-tuan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adalah dapat menyelamat kita daripada api neraka. Tapi sejauh mana, setakat mana ibadat puasa kita itu dapat membawa kita selamat daripada api neraka? Tuan-tuan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah bukan nama sebenar dia. Nama sebenarnya adalah Sayyidina Abdul Rahman bin Sakhrin. Sayyidina Abdul Rahman bin Sakhrin. Abu Hurairah adalah gelaran yang diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Nama sebenarnya adalah Abdul Rahman bin Sakhrin, yang wafat pada tahun 58 Hijrah. Sayyidina Abu Hurairah, Abdul Rahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu arda, dia antara sahabat yang lewat masuk Islam. Sebagian ulama mengatakan bahawa Sayyidina Abu Hurairah ni sempat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya dalam 4 ataupun 5 tahun sahaja, tuan-tuan puan-puan. 4-5 tahun sahaja sempat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun 4-5 tahun duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tengok dalam kitab Siyarul A'lam Nubala menceritakan berkenaan dengan Sayyidina Abu Hurairah, walaupun 4-5 tahun baru masuk Islam duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau telah meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir 5300 dan ke atas. 4 tahun duduk dengan Nabi. Kalau kita tuan-tuan puan-puan, 4-5 tahun kalau kita belajar dekat pondok universiti, 4-5 tahun tu sekejaplah. Sekejap. Tetapi kerana kesungguhan Sayyidina Abu Hurairah, Abdul Rahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu wa arda, dia mendapat meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam 5300 something. Kesungguhan beliau dalam agama Islam. Beliau meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini daripada Sahih Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang ke-78. Kalau Imam Muslim dalam 700 ataupun 300 lebih. Kalau Bukhari 78, hadis yang ke-78. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama bidzambih.
Nabi SAW mengatakan bahawa barang siapa man soma Ramadan, barang siapa yang menunaikan ibadat puasa pada bulan Ramadan, imanan wahtisaban, hal keadaan dia beriman, wahtisaban, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah bagi apa? Ghufira lahu ma taqaddama bi dhanbi. Allah akan ampunkan dosa dia yang terdahulu. Kita nak ni lah tuan-tuan puan-puan. La'allakum tattaqun, saat kita menunaikan ibadat puasa. Kita tak mau semata-mata mai bulan Ramadan, dah masuk satu Ramadan dah kelang kabut cari baju raya. Padahal baru satu Ramadan. Satu Ramadan malam pertama dah pasang lagu raya. Seolah-olah orang kata macam mana? Tetamu baru datang, kita nak halau balik. Tetamu baru sampai rumah, kita nak halau balik. Kita tidak ada perasaan imanan wahtisaban. Hak tu tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kata apa? La'allakum tattaqun, supaya ibadat puasa itu dapat menjadikan kita ni orang yang bertakwa. Disyarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita nak mendapat martabat la'allakum tattaqun, imanan wahtisaban. Apa maksud orang yang berpuasa, hal keadaan dia beriman dengan Allah? Maksud beriman dengan Allah ni tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama mensyarahkan hadis ini, imanan dengan mana apa? Beriman dengan janji yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, hal keadaan dia itu beribadat puasa mengharapkan apa? Mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ni tuan-tuan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menunaikan ibadat puasa, ada dua keadaan macam ni tuan-tuan, imanan dan ihtisab, Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa kita yang terdahulu tu tuan-tuan. Cumanya dosa-dosa yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa kecil. Kalau dosa besar, dia berhajat kepada taubat nasuha. Kalau dosa kecil ini dapat dihapuskan saat kita menunaikan ibadat ataupun kebaikan. Contoh tuan-tuan puan-puan, kita ada dosa kecil. Bagaimana kita nak hapuskan dosa kecil tersebut? Adalah dengan kita mendatangi dosa kecil itu dengan ibadat yang lain. Contoh baca Al-Quran, berzikir, tunaikan solat sunat. Ibadat tersebut dapat menghapuskan dosa-dosa kecil yang terdahulu. Kalau dosa besar tuan-tuan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berhajat kepada taubat nasuha. Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Syarat nak taubat ni tuan-tuan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dosa besar itu berkait dengan Allah Subhanahu wa taala, kata para alim ulama dalam kitabnya, ada tiga syarat. Kalau cukup tiga syarat ini, barulah kita ini dinamakan sebagai taubat, orang yang taibin, orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama, an-nadmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam Sahih Bukhari bahawa an-nadmu taubatun, menyesal itu adalah taubat. Jadi syarat yang pertama untuk kita bertaubat daripada dosa besar yang kita lakukan dan dosa itu berkait dengan Allah Subhanahu wa taala adalah menyesal daripada perbuatan yang telah kita lakukan sebelum ini. Syarat yang kedua adalah mesti berazam untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut, berazam. Yang ketiga, meninggalkan maksiat itu serta merta. Cukup tiga syarat ini tuan-tuan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tak tunaikan dua rakaat solat sunat taubat, kita dinamakan orang yang taibin, taibun, orang yang bertaubat. Kalau dosa kita ni berkait dengan manusia, kalau kesalahan kita ini berkait dengan manusia, tambah lagi satu syarat ataupun satu rukun, iaitu kita kena pulangkan hak orang tersebut. Contoh macam mana tuan-tuan puan-puan? Contoh kalau kita ambil hak orang lain, curi duit, ambil barang ni, curi derian, curi mempelam dan sebagainya. Kita nak taubat, maka kita kena jumpa owner durian tu, tuan rumah tu, untuk dia halalkan. Itu kalau barang.
Kalau kita tak mampu untuk pulangkan harta tersebut, kita kena minta izin dekat tuan tu supaya orang tu dapat menghalalkan barang tersebut. Kalaulah kesalahan yang kita lakukan berkait dengan manusia, tuan-tuan puan-puan, contoh macam mana? Contoh menyakiti dia, mengumpat belakang, mengata belakang. Hak ni memang cukup ramai orang buat dah. Mengata belakang, ustaz-ustaz pun kaki mengata juga. Kalau kita nak bertaubat, tuan-tuan puan-puan, kalau berkait dengan manusia ni tak cukup tiga rukun, dia kena tambah. Contoh kalau kita mengumpat si pulan, kawan kita, depan baik, belakang mengata. Kalau kita nak bertaubat, kena pergi jumpa dia, bagi tahu, wahai tuan-tuan, minggu lepas ada mengata Mika, kata orang Perak lah. Tak. Teman ada kabur, sekian-sekian ada mengata sikit lah. Tak adalah banyak mana. Ha, kena kabur ke dia? Teman cakap orang Perak tak apa tak? Cakap KL keras lidah. Dah terbiasa mengajar cakap Perak. Contoh kalau kita ni tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ngata dia, ngumpat dia belakang, tutup, kita dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak bertaubat, kena bagi tahu dekat dia, kena khabar ke dia. Tuan Haji, semalam teman ada ngata ni ke? Ngata apa? Nak ngata apa? Kita kena bagi tahu A to Z. Seperti mana kita ngata dekat belakang? Teman ngata Mika ni sombong. Kekabur. Kalau nak marah, marah. Yang penting kita telah memulangkan maruah dia. Itu. Kalau dosa itu berkait dengan manusia. Sebab itulah Nabi SAW mengatakan bahawa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nabi SAW mengatakan bahawa barang siapa yang beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, apa yang perlu dia buat? Falyakul khairan. Hendak dia cakap benda baik. Kalau tak mampu ataupun tak ada topik yang bermanfaat, kata Nabi SAW, liyasmut, handiam. Orang kita ni dia cakap sedap. Prum-pram. Tambah lagi pula ada jenis-jenis menyucuk. Kaki tambah, kaki kumpul maklumat. Akhirnya apa? Jadi majlis ribah. Jadi majlis mengumpat. Sebab apa? Sebab dia tahu bahawa Nabi SAW mengatakan bahawa kalau betul dia beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, hendak dia cakap benda baik. Kalau tak ada topik benda baik, awliya semut, kata Nabi. Dia kena senyap. Jadi dosa yang disebutkan ghufira lahum ma taqaddama min zambih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah dosa kecil. Kalau dosa besar, dia berhajat kepada taubat nasuha. Taubat nasuha. Tuan-tuan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap ibadat ini dia ada martabat dia. Dia ada martabat dia, dia ada level dia, dia ada pangkat dia. Begitu juga dengan ibadat puasa. Ibadat puasa dia ada level dia. Ada tiga level. Puasa orang awam, puasa orang khawas dengan puasa khawasul khawas. Kita kalau boleh daripada martabat ibadat puasa yang kita buat 60 tahun kita puasa, yang mana puasa itu duduk dalam martabat orang awam, kalau boleh bulan depan naik satu level. Level yang pertama dikatakan sebagai puasa orang awam. Apa puasa orang awam ni, tuan-tuan puan-puan? Puasa orang awam ini adalah puasa dia hanya semata-mata dia memelihara dirinya daripada melakukan perkara yang boleh membatalkan puasanya. Hanya semata-mata menahan dirinya daripada makan dan minum dan perkara yang boleh membatalkan puasanya. Itu puasa orang awam. Kalau puasa khawas, level kedua. Kalau puasa khawas, tuan-tuan puan-puan, di samping dia jaga dirinya itu daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasanya, dia juga menjaga dirinya daripada perkara yang boleh membatalkan pahala puasa. Hak ni kita nak ni. Ada orang dia puasa-puasa, ngata orang ataupun buat benda yang boleh merosakkan ibadah puasanya, dia buat juga. Ataupun dia buat perkara yang lara. Contoh macam mana, tuan-tuan, puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bangkit
sahur pukul 5, 5 pagi. Bangun 5 pagi. Makan pukul 6. Perut kenyang, mata letih, mata ngantuk, tidur balik. Kata orang Perak, dia meroloh tu meroloh. Dia meroloh balik. Tidur. Subuh lebur, zuhur lebur, asar pun lebur, maghrib lebur. Makik-makik, Allahumma laka sumtu terus. Sah tak puasanya? Sah. Bukan tak sah. Sebab apa? Dia tak buat benda yang membatalkan puasanya. Tapi ibadat yang dia buat tu tidur sepanjang hari. Lepas subuh maghrib dia makik balik. Solat apa dia tinggal? Makik-makik dah maghrib. Sah, sah tetap sah. Tapi pahala tak ada tuan-tuan puan-puan. Pahala tak ada. Dalam ibadat ni tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kalau boleh mana-mana ibadat yang kita lakukan, kita tak mau sah saja. Kita nak sah lagi diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh macam ibadat solat tuan-tuan puan-puan. Solat kita kalau kita buat mencukupi 13 rukun tuan-tuan puan-puan, daripada qiyam, niat, takbiratul ihram sampai kita bagi assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, habis dah. Cukup 13 rukun, sah solat. Dengan mana apa? Tak perlu qada. Tak perlu qada dah. Tapi kalau diangkat Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Angkat takbir jadi imam. Bukan imam tadi, ni imam luar negara lah. Tak, bukan imam tadi. Allah Akbar. Dalam niat usalli fardhu maghribi salasa raka'atin imaman lillahi ta'ala, saja aku tunaikan ibadat solat maghrib 3 rakaat imaman, sebagai imam lillahi ta'ala, kerana Allah. Dengan mana apa? Ikhlas. Ikhlas kerana Allah. Sebut dah dalam hati, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, waladhalin, amin. Bergemur. Ish, ramai. Malam ni aku jadi imam. Mungkin suara aku sedap. Tak, dia berasa lagu tu. Awal tadi, lillahi ta'ala, kemah dah. Main waladhalin bunyi amin bergemur macam solat Jumaat, dia berasa seronok. Berasa apa? Seronok, riah. Habis walak dhalin, dia balun bakarah. Dia balun bakarah, naik syekh orang kata. Balun bakarah habis, dia jadi apa? Riuh. Habislah. Solatnya sah, sah. Tapi di sisi Allah tak diterima. Kerana apa? Kerana keikhlasan saat menunaikan ibadat solat hilang dah. Rukun batin hilang dah. Rukun batin hilang dah. Hak tu dalam Al-Quran surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa apa? Yauma la yanfa'u wala banun illa man atalla biqalbin salim. Surah Al-Ankabut, tak silap saya ayat ke 55 ke 88, saya lupa dah. Cek balik. Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Satu hari dekat padang mahsyar nanti tuan-tuan puan-puan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dekat padang mahsyar, la yang fa'u malun, harta kita tak ada manfaat. Hak kita duk kumpul dekat atas dunia, kereta besar, rumah besar, bini besar, semua besar, la yang fa', kata Allah, tak ada manfaat. Wala banun, anak beranak pun tak dapat memberi manfaat kepada diri kita saat padang mahsyar. Melainkan perkara yang boleh membantu kita dekat padang mahsyar, kata Allah Subhanahu Wa Taala, illa man atallah biqalbin salim. Malaikat saat dia datang bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada hati yang sejahtera. Atallah biqalbin salim, dia datang bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan hati yang sejahtera, hati yang bersih daripada qadarat dan syahwat. Qadarat dan syahwat, iaitu kotoran dan hawa nafsu yang bercanggah dengan syarab. Hak tu Sayyidina Abu Hurairah, dia meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala tak tengok ajsamikum, jisim kamu,
tubuh badan kamu sada tara mana, tinggi kemeh tara mana. Wala ila suwarikum, dan Allah tak tengok gambaran luaran kamu. Pakaian tara mana kemeh Allah tak tengok. Walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah Subhanahu wa taala tengok apa yang ada dalam hati kita. Kalau hati kita ni sejahtera, tuan-tuan puan-puan, tak ada penyakit riak, tak ada penyakit sum'ah, tak ada penyakit ujub, tidak ada penyakit takabur, sombong diri, memandang rendah kepada orang lain, insya-Allah illa man atallaha biqalbin salim, dia akan selamat dekat padang mahsyar. Tuan-tuan puan-puan, nak bersihkan hati ni tuan-tuan puan-puan daripada segala sifat-sifat yang mazmumah yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, dia perlu kepada step by step. Dia perlu kepada tadarus, peringkat penyucian hati ni tuan-tuan puan-puan. Hak tu para alim ulama dia kerangkan kitab tasawuf yang dekat tanah Melayu kita ni famous dengan nama kitab Penawar Bagi Hati, yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili radhiyallahu anhu ardhah. Kalau dekat tanah Arab biasanya guna kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, ataupun guna kitab Ihya Ulumuddin. Kalau dekat tanah Melayu ni famous kitab Penawar Bagi Hati. Penawar Bagi Hati. Kalau kitab-kitab yang mengaji dekat pondok biasanya baca kitab Sirajul Talibin syarah kepada Minhajul Abidin. Dalam kitab ini tuan-tuan puan-puan dia menceritakan bagaimana kita nak membersihkan jiwa kita. Sebelum kita nak membersihkan jiwa kita, kita kena jaga 7 anggota terlebih dahulu. Ini proses perjalanan seorang hamba untuk sampai kepada redha Allah Subhanahu wa taala. Jaga lidahnya daripada bertutur perkara yang boleh mendatangkan murka Allah dan murka makhluk. Jaga anggota telinga daripada mendengar perkara-perkara yang boleh merosakkan jiwanya. Jaga anggota mata daripada melihat perkara yang boleh merosakkan jiwanya, boleh mendatangkan murka Allah. Jaga perutnya daripada memakan harta yang haram. Jaga kemaluannya daripada melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga 7 anggota ini terlebih dahulu tuan-tuan puan-puan sebelum kita nak lompat kepada martabat tarikat ke syariat ke hakikat ke makrifat. Orang sekarang ni tuan-tuan puan-puan dia kalut nak terjun terus maqam makrifat. Kalau pernah dengar makrifat ni dah famous zaman lah. Nak jadi wali terus. Kalau boleh malam ni zikir 10,000 besok terbang terus. Tak tahu orang nak tu. Sedangkan tuan-tuan puan-puan dirahmatilah Allah Subhanahu wa taala, proses kita dalam perjalanan rohani ini dia mesti menempuh syariat terlebih dahulu. Habis fardu ain dahulu. Solat lagu mana, puasa lagu mana, bayar zakat ke tidak, haji pi ke tidak. Perbetulkan cara Fatihah, baca Al-Quran terlebih dahulu. Settle hak ni tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baru masuk tarikat. Baru sampai hakikat makrifat. Zaman lah terus lompat makrifat, hak tu jadi penin tu. Hak tu jadi penin. Sampai tinggal sembahyang. Dia kata apa? Dia kata, saya ni nak martabat tinggi. Ibadat ni, solat ni untuk orang yang baru nak kenal Tuhan. Jenuh tuan-tuan. Nabi SAW, tara Nabi afdulul khalqi ala itlaki nabiyuna famil anis shiqaki. Kata Al-Imam Ibrahim Laqani dalam kitab Jawharat Tauhid. Dia kata apa? Nabi SAW, afdulul khalqi ala itlaki. Seafdal-afdal makhluk di atas muka bumi ini, Nabi Yuna famil anis shiqaki, Nabi kita. Sedangkan Nabi SAW, tuan-tuan perempuan, dia Nabi. Kalau nak ikut martabat hebat dalam ibadat, sudah pasti Nabi Muhammad adalah orang yang paling utama. Tapi Nabi SAW diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawa baginda pun solat sampai muka kaki. Takkan hang jenis kepala dongga berangan masuk makrifat tinggal solat. Sebab apa? Sebab dia tak ada asas. Kalut nak lompat terus. Kalut nak lompat terus. Jadi dia ada perlu kepada proses.
Jadi apa yang saya nak cerita ni tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah berkenaan dengan setiap amal ibadat tuan-tuan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada dua rukun, rukun zahir, rukun batin. Macam tadi solat, dia ada rukun zahir, ada rukun batin. Rukun zahir 13 tu. Kalau kita mengaji ada lebih sikit, ada 21 rukun, 23, ada 17, hak tu tak maulah. Kita ambil 13, hak tu yang masyhur di kalangan kita. Itu rukun zahir. Rukun batin lagu mana? Ikhlas. Hak tu paling utama. Mana-mana amal ibadat kena ada keikhlasan. Kalau tak ada ikhlas, hanya semata-mata kita present tak ada ruh. Kalau kita belajar kitab Munyatul Musalli karangan Syekh Daud Al-Fattani radhiyallahu ta'ala wa arda, mengatakan bahawa kalau kita ni solat tak ada ikhlas, tak ada jiwa, tak ada roh dalam ibadat solat kita ni, umpama kita bagi hadiah dekat sultan seorang wanita yang cantik rupanya tetapi dia adalah mayat, apa fungsi? Betul tak? Seorang wanita walaupun cantik tengah mana, putih melempok, bibir merah macam mangah, tapi kita bagi sultan sebagai hadiah, perempuan tu mati dah, apa fungsi? Tak ada fungsi. Begitulah kalau kita tuan-tuan perempuan ibadat, mana-mana ibadat tak ada ikhlas, itulah umpama yang telah didatangkan oleh Syekh Daud Al-Fattani dalam kitab Munyatul Musalli. Jadi kena ada roh. Pernah tak kita solat tuan-tuan perempuan, tanya diri masing-masing, saat kita angkat takbir Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, pernah tak satu masa tu kita rasa macam habis solat dah, saat je kita solat, pernah tak rasa lagu tu? Mungkin pernah rasa. Setiap orang pernah rasa perasaan macam ni. Dah habis dah, imam dah bagi salam. Sebab apa? Sebab kita tidak ada unsur hudur dalam ibadat solat. Apa hudur? Sedar. Kehadiran diri kita saat kita melaksanakan ibadah. Allahu Akbar. Sedar tak kita angkat takbir? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sedar tak kita baca? Allahu Akbar Subhana Rabbil Azimi wa bihamdi. Sedar tak kita rukuk? Ha, kena tanya masing-masing. Sedar tak kita buat? Belum lagi kita sentuh zikir, tasbih, la ilaha illallah. Sedar tak kita buat? Hudur tak ada. Belum lagi kita sentuh khusyuk, konsentrate, fokus dalam ibadah. Semuanya tuan-tuan puan-puan, dia perlu kepada ilmu untuk sampai martabat tersebut. Begitulah puasa. Tadi puasa orang awam, puasa khawas ini tuan-tuan puan-puan, di samping dia meninggalkan perkara yang boleh membatalkan ibadat puasanya, dia juga menjaga dirinya daripada perkara yang boleh merosakkan pahalanya. Ramadan hanya datang setahun sekali, itu pun 30 hari saja. Dan pada bulan Ramadan tuan-tuan puan-puan, kata para alim ulama, pahala saat kita buat dalam bulan Ramadan akan digandakan. Waktu tu kita kena pulun buat cukup sehabis baik. Buat solat sunat, rawatib kalau boleh jangan tinggal 30 hari tu. Orang panggil bulan Ramadan ini bulan tarbiyah, bulan untuk membentuk jiwa kita. Hadir kalau boleh datang solat sunat tarawih. Ha, ustaz, saya ni buat tarawih kat rumah hudah. Kata orang Perak, mangkuk sehari dua boleh lah nak solat tarawih kat rumah. Mai hari ketiga melangut tengok TV. Mari mai masjid. Mari mai solat apa dekat surau. Tak dapat buat 20, buat 40. Tak buat, tak mampu buat 40, buat 60, paksa diri. Dengan mana apa? Paling kurang mai. Ustaz 23, imam pula jemput dekat Thailand tu. Satu rokat, satu juzuk, ketol lutut saya. Tak mampu berdiri, boleh solat sunat duduk tuan-tuan perempuan? Boleh. Solat sunat, boleh kita solat duduk walaupun kaki tak tempang, walaupun tak sakit apa, boleh solat duduk. Solat sunat saja, no? Kalau solat wajib, wajib berdiri. Kalau solat sunat, kalau malas nak berdiri, boleh duduk.
Tak ada alasan. Tak ada alasan. Boleh solat duduk. Cumanya pahala berkurang. Ini tuan-tuan puan-puan boleh tengok dalam mana-mana kitab fiqh. Antaranya kitab Taqirat Sadidah. Karangan Al-Habib Al-Kaf Hafizahullahu Ta'ala. Ada sebut, solat sunat boleh solat duduk. Tapi tuan-tuan janganlah masjid ni semua pakai duduk, imam seorang berdiri naya. Semua pakai duduk belakang, imam seorang berdiri jenuh lah. Nah, siapa mampu boleh berdiri. Kalau letih ustaz pun balik khuja, balun pula buka puasa makan murtabak, ayam golek perut kenyang, nak rokok takut terkeluar balik, boleh solat duduk. Yang penting kita hidupkan bulan Ramadan. Ada satu riwayat lain, Nabi SAW mengatakan bahawa man qama ramadana imanan iwatisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang menghidupkan Ramadan dengan ibadah, Allah akan ampunkan dosa dia terdahulu. Siapa yang puasa dan menghidupkan Ramadan dengan ibadat penuh dengan keimanan dan pengharapan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, pengharapan keampunan daripada Allah, Allah akan ampunkan dosa kita. Kita hidup dekat dunia ni tuan-tuan puan-puan, sebelum pejam mata, apa yang kita nak adalah pengampunan daripada Allah. Tak ada orang lain dah boleh ampun dosa kita. Ada orang lain ke? Tok Syekh ada, tok guru tak ada. Hanya Allah saja. Macam mana nak dapat ghufran, pengampunan daripada Allah? Buat apa yang Allah perintahkan. Buat apa yang Allah perintahkan. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang jahadu, mujahadah, bersungguh-sungguh lawan hawa nafsu untuk sampai redha Allah Subhanahu wa taala, Allah kata apa? Lanahdiyannahum subulana. Allah akan bawa dia sampai kepada redha Allah. Tapi dengan syarat jahadu. Kena paksa, kena usaha. Bunyi dah. Azan dulu ke lagu mana? Azan dulu. Kita bagi ruang kepada Tuan Bilal untuk azan insya-Allah. Kita sama sikit tuan-tuan puan-puan. Mai pada jauh tulis sikit-sikit. Tak. Kena balun sebanyak sikit. Tadi martabat yang kedua, martabat khawas. Yang ketiga, martabat khawasul khawas dalam ibadat. Iaitu martabat khawasul khawas ni tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping dia jaga dirinya daripada melaksanakan perkara yang boleh merosakkan ataupun batalkan ibadah puasanya, di samping dia menjaga dirinya daripada merosakkan pahala ibadahnya, dia juga untuk golongan khawasul khawas ini, dia perbanyakkan bulan Ramadan itu dengan amal ibadat, dan hatinya itu dia akan cuba untuk menghindari daripada perkara yang boleh melalaikan dia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan puan-puan, ada tiga level. Level awam, level khawas dengan level khawasul khawas. Kalau macam kita 30 tahun Ramadan, takkan 30 tahun tu kita duduk dekat martabat pertama semata-mata jaga diri kita tak makan, tak minum, tak berjima pada waktu siang hari. Kalau boleh sebelum kita mati naik sikit satu level. Level khawas. Dengan mana apa? Cuba hindari diri kita daripada melakukan perkara yang boleh membatalkan pahala. Membatalkan pahala. Kalau boleh cuba kurangkan main Facebook. Kurangkan buat benda-benda yang boleh melalaikan kita. 30 hari tak lama tuan-tuan, betul set je. Mungkin besok satu Ramadan, besok dah 30 Ramadan, set je bunyi lagu raya. 30 hari tak lama tuan-tuan puan-puan. Dan berapa ramai orang di kalangan kita ni berharap nak sampai Ramadan, tutup dia tak sampai, dia mati. Dan kita diterima oleh Allah menjadi tetamu Ramadan. Bila kita menjadi tetamu Ramadan, maka kita kena rai cukup-cukup. Kita kena pulun cukup-cukup 30 hari. Lepas subuh sahur ataupun bangkit awal. Bulan Ramadan inilah peluang kita nak kiamulai. Betul tak? Dan bulan Ramadan lah kita nak kiamulai, nak buat ni, nak buat ni. Lepas sahur, solat subuh, waktu tu lah kita berpeluang nak dapat solat sunat 2 rakaat qabliyah subuh.
yang Nabi SAW mengatakan bahawa barang siapa yang menunaikan dua rakaat sebelum subuh, dia akan mendapat seisi dunianya. Sebelum ni mungkin subuh waktu pukul 10 pagi, bulan Ramadan baru nak dapat pulun. Lepas subuh jangan tidur. Sebab Nabi SAW mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan memberkati orang yang berpagi-pagian. Waktu pagi jangan tidur. Ini pagi pun tidur, bangun-bangun tidur, kata apa hal rezeki aku sempit. Dah tidur waktu pagi. Sedangkan Nabi kata apa? Orang yang berpagi-pagian dengan mana apa? Dia tak menyia-nyiakan waktu paginya dengan tidur, akan dimurahkan rezeki. Lepas subuh kalau boleh ambil Quran baca. Sampai syuruk boleh buat solat sunat duha, paling kurang buatlah 6 rakaat, tak mampu berdiri buat duduk. Lepas tu buatlah benda-benda lain. Jangan tidur 30 hari kalau boleh tarbiyah, insya-Allah keluar Ramadan kita akan jadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Baca Quran, letih baca Quran, baca zikir, bawa tasbih merata-rata. Kita headset boleh bawa merata-rata, kalau tasbih takkan tak boleh, bawa merata-rata. Dalam kereta sangkut satu tasbih, paling kurang adab jam KL pula ni penuh, tiap-tiap hari jam ambil tasbih zikir. Paling kurang sehari 100 kali selawat ke, tahlil 300 kali la ilaha illallah la ilallah. Paling kurang dapat manfaat dekat diri kita. Bahkan ibadat yang kita buat pada bulan Ramadan dibergandakan oleh Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, last sekali kita petik satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa apa? Rubba qa'im hazzuhu min qiyami as-sahru wa rubba qa'im hazzuhu al-ju' wal-'atash. Atau kamal qaul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Berapa ramai yang bangun malam untuk qiyamulai tapi dia hanya dapat bangun malam sahaja. Barang siapa ataupun berapa ramai orang yang puasa, hanya dia dapat apa? Lapar dan dahaga. Tuan-tuan puan-puan, kalau boleh kita punya ibadat puasa yang akan datang bukan semata-mata kita dapat lapar dan dahaga. Kalau boleh tuan-tuan puan-puan, bulan Ramadan akan datang, kita akan dapat ghufran, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk dalam ayat la'allakum tattaqun. Semoga kita ni menjadi orang yang bertakwa. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan pada malam ini tuan-tuan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lama lagi, lagi sebulan, bukan sebulan lagi, 28 hari kita nak bertemu dengan Ramadan. Kita nak bertemu dan kita nak terima tetamu yang paling mulia. Kalau tetamu yang paling mulia orang yang ada pangkat, datuk ke YB ke, kalau sultan nak main rumah kita, apa kita buat? Mau tukar lansir, mau tukar sofa, mau tukar cat habis belakang. Sebab apa? Nak sambut tetamu yang mulia. Buat persiapan yang cukup baik-baik. Tetamu yang kita akan sambut tak lama lagi adalah tetamu yang dapat memuliakan diri kita. Maka perlu persiapkan diri kita nak sambut tetamu tersebut dengan apa? Bukan lambut lilak-lilak kat luar dengan pelita tu. Nak sambut Ramadan adalah dengan ilmu. Jadi ada tempoh sebulan ni tuan-tuan puan-puan, cuba carilah mana-mana pengajian. Mungkin kat KL ni banyak pengajian tuan-tuan puan-puan. Cari semua ustaz dia buat daurah. Daurah ini adalah pengajian kilat. Pengajian kilat. Rasanya dah start dah pengajian daurah berkenaan dengan puasa. Pi, biasanya buat satu ahad waktu cuti, boleh hadir. Untuk apa? Persiapan kita nak sambut Ramadan. Tuan-tuan, puan-puan, kalau kita beramal ibadat tanpa ada ilmu, tidak diterima oleh Allah. Imam Ghazali sebut dalam kitab Ayyul Walad, dia kata apa? Al-ilmu bila amalin junun, wal-amalu bila ilmin la yakun. Kalau ilmu tak beramal, ada ilmu tapi tak beramal dengan ilmu itu, kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu, junun, orang gila. Dia ada ilmu, banyak ilmu, dia mengaji 10 tahun mengaji tapi tak beramal.
Ni orang gila ni, kata Imam Ghazali. Wal amalu bila ilmin la yakun. Kalau dia beramal sampai bekok dahi, binjui habis dahi, tapi tak ada ilmu, tuan-tuan puan-puan, kata Imam Ghazali, la yakun, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak sambut bulan Ramadan, kena persiapkan diri kita dengan ilmu dan persiapan rohani kita untuk kita kuatkan beramal ibadat dalam bulan Ramadan. Jadi takat itu saja tuan-tuan puan-puan rahmatil Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf sekiranya terkasar bahasa, ada kekurangan daripada sudut penyampaian. InsyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa lagi. Aku liqouli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabi ajmain. Allahumma ighfir lana wa li muallimina wa li masyayikhina wa li ashabina wa liman huquqi alaina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahman 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil 'alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.